kita akan membuat mall tingkat 3 dengan balok puzzle. Balok susun ya. Nah, kita perlukan 3 balok panjang. Kita susun. 3 balok panjang ya. Terus kita ambil balok yang sedang aja, 3 lagi untuk tiangnya. Terus kita ambil balok kecil, 3 untuk tiangnya yang kecil. Oke, kita susun. Oke, terus kita butuhkan balok ini lagi ya guys. Balok yang sedang 3 lagi. Oke, kita butuhkan balok kecilnya 3 lagi. Pasang. Terus kita butuh balok besar. Butuhnya 3. Semuanya hampir 3 ya guys. Kita gini. Ini saya akan membuat lantai pertamanya. Ini adalah lantai pertamanya. Ini yang di bawah. Sekarang saya akan membuat lantai kedua. Kita butuh balok ini 3. 1, 2, 3. Oke. Terus kita akan membuat tiangnya lagi pakai balok ini 3. Memanjang ya. Terus kita butuh balok kecilnya 3 untuk kita taruh di samping 3 gini ya. Taruh di samping balok sedang. Terus kita butuh balok sedangnya 3 lagi. Sedangnya 3. Oke. Kita butuh balok kecilnya. Balok panjangnya 3. Memanjang ya. Terus kita bikin melebar lagi. Balok panjang ya 3 untuk melebarnya. Terus kita bikin tiangnya yang sebelah lantai 3. Inilah aku bikinnya lantai 2, yang ini lantai 2, ini lantai 1, lantai 2. Aku akan membuat lantai 3. Butuh balok ini lagi. Terus balok kecil ini tinggal lagi. Kita taruhnya di samping sini. Ininya kita taruh di sini dan ininya kita taruhnya di sini. Oke. Kita butuh balok ini lagi. Oke, kita susun. Oke. Balok kecilnya banyak ya guys. Kita harus siapin balok-baloknya harus banyak sekalian. Supaya nggak cari, soalnya banyak di sini. Kita butuhkan 3 lagi. Rasanya di sebelah sini ya. Oke, kita butuh balok ini lagi. 3. Gak apa-apa ya, warnanya sama. Soalnya oke, lantai 3 nya jadi. Sekarang aku mau bikin tengahnya. Kita butuh ini 2 balok. Kita akan bikin menaranya. Oke, jadi deh. Jadi mohon di subscribe, like, dan komen. Dadah.